Aduh, mantap. Ini dia. Sambalnya ya ampun enak banget. Ada tomat hijau juga, tapi kalau mau dipetik kok sayang ya. Bikin sambal ya, Rek. Kita petik satu deh ya. Nih, tapi kok sayang ya ngambilnya ya. Nih, aku petik satu deh buat sambal. Tuh, ada cabai hijau juga tuh. Oke, kita nyambel. Panas ya, Rek, Rek. Aku lagi metik ayam liar yang tumbuh di kebun, guys. Kita mau makan. Agak ada sayur dalam kulkas. Lumayan kan buat. Aku mau bikin sambal juga hari ini. Dan makan dengan keep nugget aja deh. Karena buat makan siang nanti. Apel kure. Oh. Wangi banget. Ini biasanya ya si apa namanya? Ini airnya biasanya aku buat itu. Buat apa namanya? Buat tanaman, disiram ke tanaman airnya. Nah, ini harus bersih ya. Bunga itu dari kebun itu udah nantinya anggreknya udah berbunga lagi. Airnya bisa buat tanaman. Kita ke di freezernya ya. Freezer aku punya cabai enggak sih? Oh iya, ini ada cabai. Oh, alhamdulillah ada cabai. Ya. Sini ada chip nugget. Aku lagi malas masak. Kalau buat sore memang harus masak, tapi kalau siang ya seadanya aja, yuk kita masak. Langsung aku blender aja. Kita lihat bawangnya, aku nggak ada bawang putih, ada bawang merah kecil nggak ada. Jadi katanya bawang merah besar, bombay lah ya. Jangan lupa si tomat juga sama terasi, mana terasinya? Nah, terasinya saiprat. Nih, udah ya bawang putih. Bawang merah besar, terasi nih, tomat sama cabai. Kita blender langsung. Seperti ini. Aku langsung aja di sini aku taruhin garam supaya tidak keluar masuk masaknya. Kasihlah sedikit micin, dikit aja sih. Gula pasir. Mari kita masak. Di sini aku goreng nuggetnya dulu ya. Just for lunch, my lunch.
mau rebus sebentar aja, 1 menitan gitulah ya. Nggak sampai 1 menit sih. Aku senangnya yang crunchy. Dan ini keep nuggetnya udahlah. Aduh. Keep nugget sudah, ini bayam juga sudah. Kita matikan, selesai dah masaknya. Saipret. Tuh kan, selesai makan. Tuh nasiku, sayurku, nuggetnya, wih. Nuggetnya banyak juga nih. Yuk, kita ambil sambalnya. Sambalnya kelamaan ditinggal jadinya agak gosong gini dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Matiin api. Aku ada jeruk nipis. Yam. Sudah jadi sambalnya. Sayurku guys, dari biji udah gendut ya di dalam pot itu. Waduh, mantap. Ini dia. Gimana menurut kalian makanan aku sederhana hari ini? Yummy. Yuk kita makan. Oke lah guys, ini dia. Bismillah. Udah gak sabar. Di luar panas banget guys. Enak. Yum. Sambalnya ya ampun enak banget. Seserak. Tapi aku seret, harus ngambil air nih. Aku hampir tiap hari nih guys, metikin bayam buat aku sendiri. Kalau buat suami sama anak mah, bayamnya harus dipotong benar-benar kecil, jadi mereka nggak ngerasa bayam. Enak banget. Juara ininya sambalnya. Makan. Makan tuh enaknya pakai tangan, duduk di lantai, kaki naik gini. Ciri khas Indonesia, orang Indonesia kebanyakan, tapi nggak semua sih. Enak. Kita ambil air dulu guys, serap. Nih, udah balik air. Udah kacang guys.
crunchy-nya kan. Kalian makan apa guys hari ini? Ini menu siang ala dapurku, jadi nggak ribet bikinnya, yang gampang chicken nugget sama sayur. Nanti sore masak lagi buat suami anak sama aku. Alhamdulillah, warak ya. Yam. Sambelnya benar-benar juara banget. Padahal bikinnya asal. Mungkin karena angus ya. Tapi nggak kerasa tuh angusnya. Ini makannya no edit ya, makannya doang yang no edit. Kalau masaknya di edit karena kelamaan. Tapi kalau kalian mau lihat aku masak seperti apa, live stream aja, di situ langsung tanpa di edit, tanpa di crop, semua ada nyata, cepet, gampang, simple. Itulah channel live masak. See you next time guys. Aku mau lanjut motongin pagar tanaman. Jadi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. See you. Warak.